Salam damai Kristus. Baru-baru ini beredar video yang katanya dilakukan oleh seorang calon wali kota mengganggu sekelompok umat Katolik yang sedang berdoa Rosario. Apa yang akan terjadi dengan kota yang wali kotanya jika dia terpilih adalah orang yang tidak senang dengan kegiatan doa Katolik? Ibadat Rosario bersama yang menjadi doa umat Katolik yang dilakukan secara pribadi atau dalam sebuah kelompok memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Dan seorang yang mau mencalonkan diri untuk memimpin sebuah kota adalah orang yang tidak menyukai doa Katolik yang dibuktikan lewat video yang beredar, di mana Elise O'Donovan terlihat merekam umat Katolik yang sedang berdoa Rosario. Kemudian dia menelpon aparat keamanan untuk menghentikan doa Rosario yang sementara berlangsung. Ini terjadi di kota Limerick, kota terbesar keempat di Irlandia yang akan memilih wali kota pertama yang dipilih secara langsung tahun ini. Partai Sosial Demokrat, sebuah partai mikro yang populer di kalangan orang-orang yang ingin dianggap sebagai kelas menengah di Irlandia, telah mencalonkan politisi kelahiran dan besar di Inggris, Elise O'Donovan. Pencalonannya untuk menjadi wali kota Limerick mengejutkan banyak pihak, apalagi video yang menjadi bukti ketidaksenangannya pada iman Katolik telah banyak beredar. Konflik antar masyarakat yang memeluk agama Protestan dengan pemeluk agama Katolik di Irlandia telah lama terjadi. Kelompok Protestan lebih dekat dengan negara Inggris, tapi kelompok Katolik menginginkan adanya kesetaraan yang tidak ingin terus-menerus menjadi korban diskriminasi. Kaum Katolik ingin hidup damai di tengah-tengah masyarakat Inggris yang mayoritas pemeluk agama Protestan. Perlakuan seperti calon wali kota ini terhadap umat Katolik menjadi bukti saudara-saudara Katolik di Irlandia masih diperlakukan diskriminasi. Hanya doa-doa kita yang bisa menjadikan Katolik Irlandia mendapat kesetaraan dan bisa dengan bebas hidup sebagai orang Katolik di Irlandia. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami, hidupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya, bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.